Inilah suasana petugas gabungan melakukan penyekatan kendaraan roda 2. Satu persatu petugas gabungan melakukan penyekatan kendaraan roda 2 dari arah Jawa Tengah maupun Jawa Barat Cirebon yang akan mengarah ke ibu kota dan sekitarnya. Para pengendara roda 2 ini langsung melakukan swab antigen di lokasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan Darat. Tujuan melakukan swab antigen bagi pengendara roda 2 tiada lain sebagai memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah ibu kota Jakarta dan khususnya di Kabupaten Karawang. Salah seorang pengendara sangat antusias dengan adanya swab antigen secara gratis yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan Darat. Untuk penyekatan di jalur arteri Pantura sendiri, ada dua lokasi penyekatan. Satu diantaranya di Jembatan Timbang Jatisari Kabupaten Karawang. Apabila pemudik saat melakukan swab antigen dengan hasil negatif, akan diperkenankan melanjutkan perjalanan ke tempat yang dituju. Dan apabila pemudik diketahui reaktif, akan dilakukan swab dan diisolasi ke rumah sakit rujukan terdekat. Dari Kebumen, mau ke Tangerang. Tangerang. Iya. Ini tadi jalanin apa, Mas? Swab atau gimana, Mas? Tadi di sini perlu swab. Swab. Antigen ya. Hasilnya gimana, Mas? Hasilnya negatif. Negatif. Ya. Karena memang sebelumnya saya kan udah kena swab di sana. Dua hari saya negatif, ini negatif lagi. Negatif lagi. Ya. Dari Karawang, Jawa Barat, tim liputan melaporkan.